So, apalah kamu, macam mana lah kamu dapat air lah, beli? Kami beli dari water tankers, but management can only supply so much because water tankers dia 30 kali lebih ganda, ganda lebih mahal. So, mungkin dalam satu hari kami dapat 2 jam air. So, actually have a lot of nurses tinggal sini in front line nurse. So, bila 2 jam air, 6 hingga 8 tu. Kalau dia orang kerja, dia orang tidak dapat air. Yang paling 10 tidak dapat. So, 5 days straight tiada air. Pembinaan kolam takungan air antara langkah penyelesaian jangka masa panjang bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Sabah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bulmohtar berkata, sehubungan itu tanah seluas 1,000 hektar diperlukan di setiap daerah bagi membina kolam takungan air berkenaan. Beliau menjangkakan bekalan air dapat bertahan lebih lama jika adanya kolam takungan air berkenaan. Menurutnya, kos yang diperlukan untuk membina sebuah kolam takungan air kira-kira RM500 juta. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mengadakan lawatan ke kawasan perumahan University Apartment pada Ahad. Sudah, saya faham sudah lama mereka mengalami suasana air tidak ada. Kalau ada pun 1 jam, 2 jam memang ini saya akui. Dan saya telah berbincang dengan pihak pentadbir air negeri Sabah untuk memastikan bahawa masalah di sini dapat kita selesaikan sedikit-sedikit. Kalau 100% saya tidak jamin sebab kita mengalami masalah di mana telibung dua belum lagi dapat diselesaikan dan dijangka 1-2 tahun dan ini berhadapan dengan masalah.